Selamat berjumpa kembali di channel Kandang Ayam Lestari. Sedikit berbagi tentang kandang DOC setelah usia 1 minggu. Ukuran panjang 3 meter, tali lebar 1,5 meter, dengan 2 kamar atau disekat menjadi 2 dengan menggunakan rem kawat. Tujuannya adalah supaya terbebas dari tikus. Ini adalah tempat ambalan untuk hidroponik yang sudah tidak digunakan, tinggal kasih kawan rap di pakai paku ripet. Setengahnya ditutup dengan seng dan besi baja ringan ukuran 2x4. Tujuan di sini adalah untuk memisahkan anak ayam setelah usia 7 hari atau 1 minggu. Di sini bisa dibuka tutup supaya anak ayam bisa keluar masuk di waktu pagi hari. Yang satunya juga sama, tujuannya ayam biar keluar pada saat pagi hari. Ini kandang menghadap ke timur, jadi sinar matahari bisa masuk. Di kandangnya adalah semi umbaran. Terlihat nampak di sore hari. Anak-anak ayam baru menikmati makan sore. Nanti setelah menjelang maghrib bisa dimasukkan di kandang. Ini anak ayam usia 1 bulan yang masih perlu di kandang bokram supaya terbebas dari tikus atau binatang buas yang lain, karena di sini masih banyak binatang pemakan ayam. Alhamdulillah ayam sehat-sehat semua. Kandang ayam diletakkan di tanah supaya tidak ada tikus yang menggigit dari bawah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.